Kopi. Oh, panas. Kopi oh, panas eh. Dan dia dah rasa kopi ya. Oh. Dia tengah hujan-hujan-hujan ni. Okey juga pakai panas badan ni. Pagi-pagi dah sangkut eh. Nasib tak jauh. Tak bang. Okey ya. Ah, makin tinggi makin okey ya. Dia dia dapat predict 2-3 jam lah, 2 ke 4 jam akan datang lah. Oh. Ah. Kalau dia turun tu barometer turun maksud dia 3-4 jam ke depan tu dia cuaca dia tak bagus lah. Kalau tengok orang mati kan, maksud dia nak ambil spotter tu. Kau kena pilih ambil ke depan ni.
mata. Depan mata. Depan mata. Ha? Depan mata. Ha? Depan, depan, depan ni. Rujukkanlah depan. Ini saya. Nanti pula aku mesti. Aku dah set 2-3 kali. Lepat juga dia. Dua kali pam. Aku berapa kali pam tadi tak dapat langsung. Boleh pula dia lepas. Ha, aku dekat nisai. Semak. Dekat nisai je sabar. Terbaik, terbaik. Tunjuk lun. Tunjuk sikit. Itu dia. Kita lagi dapat asyik kau orang bergambar. Muka ada senyum. Muka ada senyum eh. Ingatkan ikan semah. Rupanya siap dong-dong belang. Tapi tak apalah dah rezeki. Dia kemah kita ada lampu LED lap. Cak bro, pengalaman baru eh. Oh, kali di test lagi. Jangan jerak kena tengok hasil dia. No. Baik. Terbaik, terbaik. Terbaik. Alright. Ini dia tuan-tuan. Terbaik, terbaik alun strike. Ha, ni kita punya distance dekat 13 kilo. 4 jam jalan, 10 jam. Ni pukul 8 pagi kita start ni kan. Pagi. Ha, sekarang dah jam 6 suku lah kira-kira. Ha, map kita. Base camp kita untuk malam ni. Siap dengan campfire yang baru dinyalakan. Nah, ni dia geng, suasana kita punya base camp malam. Dengan masak apa tu? Singgang. Tambah tumis dengan singgang, lauk makan malam ni.